Pertandingan lanjutan yang akan kita saksikan langsung dari Gor Tegal Selatan Tegal adalah pertandingan syarat gengsi antara Pendekar United berhadapan dengan Black Steel Manokwari. Peringkat keempat berhadapan dengan puncak klasmen. Black Steel juga adalah juara 2016 dan juga 2020 dengan diisi oleh pemain-pemain pencetak gol terbanyak. Dan tentunya yang kita tunggu-tunggu, Ricardinho menjadi bagian dari starting five yang diturunkan oleh Pendekar United. Lima pemain yang diturunkan dari Pendekar United, Fandi Permana dengan 7 gol, kemudian Suban Faidasa, Irfan Noviawan, Wilson Veganito, Ricardinho, dan dari Black Steel Manokwari diturunkan Ardian Syanur, Aditya Spriambudi Wibowo, Muhammad Albagir, Enrique, dan Evan Somilena. Muhammad Albagir menjadi figur penting di bawah mistar gawang Black Steel dan tentunya tim nasional Indonesia di bawah kepelatihan dari Muhammad Hasemzadeh yang juga ada di tribun kehormatan di Gor Tegal Selatan sejak pertandingan awal. Ini kita bisa saksikan. Pendekar United dengan jersey merah hitam, celana hitam sudah bersiap-siap. Sementara ini kita saksikan pemuncak klasemen Black Steel Manokwari dengan head coach Rakpol Sainet Ngam. Di mana Evan Somilena dari Black Steel menjadi pencetak gol terbanyak dengan 19 gol. Sementara Diego Rodrigo dengan 17 gol. Dan Wahyu Trianto ini adalah head coach dari Pendekar United, tim yang mengakuisisi dari Young Rior FC. Kita melihat nomor 24 Ricardinho sudah bersiap-siap bersama juga dengan Suban Faidasa, Irfan Noviawan, Wilson Veganito dan juga Fandi Permana. Wasit pertandingan yang menyaksikan, yang kita saksikan pada hari ini adalah Rian Nuryaman. Sebentar lagi kick off. Babak pertama akan dibunyikan oleh wasit Rian. Perangkat pertandingan dicek sebelum kick off dibunyikan. Dan babak pertama sudah bergulir, pecinta futsal di tanah air. Selamat menyaksikan pertandingan antara Pendekar United berhadapan dengan Black Steel di hari pertama pekan ke-13 Pro Futsal League langsung dari Gor Tegal Selatan. Sisi kanan adalah Black Steel Manokwari, sisi kiri layar kaca Anda adalah Pendekar United. Bagir menjaga gawang dari Black Steel. Enrique, ini dia Enrique. Evan Somilena. Masih Black Steel. Aditya Spriambudi Wibowo. Slide tadi dari Irfan Noviawan, jaga gawang yang luar biasa penampilannya. Termasuk juga mengemas kemenangan beruntun di pekan ke-12 yang lalu ketika mengalahkan Safin 6-0 dan juga Pelindo FC dengan 6-4.
Terakhir kali mengalami kekalahan adalah di pekan ke-10. Dan kebetulan yang mengalahkan adalah Black Steel. Di mana Pendekar mengalami kekalahan 2-6 ketika itu. Amanan dari Irfan Noviawan. Pendekar kali ini long throw. Maksudnya tadi kepada Suban Faidasa. Suban Faidasa juga banyak berperan dalam produktivitas dari Black Steel. Vega Neto. Albagir mampu menyelamatkan. Ini kita bisa saksikan dalam tayangan ulang. Penyelamatan dari Albagir. Vega Neto yang juga menjadi penentu ketika mengalahkan Pelindo FC 6-4. Dia mencetak satu gol di mana Agung Pandega hat-trick ketika itu dan juga Bagus Bagas Teguh dengan dua gol. Kick in kali ini untuk Black Steel Manokwari. Main lebih tenang Black Steel, sadar bahwa kali ini Pendekar diisi oleh pemain bintang termasuk kita saksikan kali ini Ricardinho. Takatik dia Fandi Permana, 7 gol sudah dicetak oleh Fandi. Vega Neto. Kick in kali ini bagi Pendekar United, tim yang mengakuisisi Young Rior FC. Serangan balik kali ini coba dibangun dan timing yang tepat. Evan Somilena tadi. Balik kick in untuk Black Steel Manokwari. Ardian Cianur yang juga menjadi kapten. Ricardinho kali ini juga punya peran ketika mengalahkan Cosmo JNE pada 18 Juni yang lalu. Dia mencetak satu gol. Dilanjutkan juga dengan ketika mengalahkan Safin FC pada 25. Juni yang lalu. 6-0 dan salah satunya adalah assist Ricardinho kepada Pandega ketika itu. Fandi Permana sudah dilakukan kick in. Ricardinho. Vega Neto. Kembali pada Vega Neto. Tidak berbahaya. Ardian Cianur, dia juga biasa dimainkan sebagai power play. Enrique, Somilena dan Ricardinho kali ini. Ardian Cianur, Ricardinho kembali. Main tenang dia Vega Neto, 1-2 dengan Ricardinho. Passing yang baik, gagal dibaca. Kick in kali ini Ardian Cianur, kapten dari Black Steel Manokwari. Intercept kali ini dilakukan Suban Faidasa. Ada satu kesempatan dan Fandi Permana tadi. Kedua tim sama-sama melakukan tekanan. Vega Neto, Ricardinho. Vega Neto dari Paraguay dan Ricardinho dari Portugal. Intercept dan kali ini nyaris saja. Ardian Cianur cukup berbahaya. Lebar dari gawang Irfan Noviawan. Tidak terlalu lebar, tidak terlalu jauh lebarnya. Ini yang sangat berbahaya. Corner kali ini bagi Black Steel Manokwari.
Kesempatan bagi Pendekar United. Suban Faidasa. Suban yang mencetak 3 gol ketika mengalahkan Safin FC. Ricardinho bersiap-siap melakukan kick in. Roma Gico. Vega Neto. Irfan Noviawan terlalu ambisius dia. Andriansyah Agustin kali ini. Diego Rodrigo. Kembali kepada Ardiansyah. Samuel Amos, Ron Simbre. Samuel Amos coba drive. Diri kosong dan sayang sekali. Ini dia Diego Rodrigo, 17 gol sudah dicetak oleh Diego Rodrigo. Samuel Amos coba drive, passing berdiri bebas. Isani Fajar ada di sana. Pemain terbaik dunia 6 kali Ricardinho sudah bergabung bersama Pendekar dan memberi pengaruh yang sangat besar. Diego Rodrigo kali ini untuk Black Steel. Terjatuh 2 pemain sekaligus. Black Steel sejauh ini menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Pro Futsal League musim ini. Kembali Samuel Amos. Memang menjadi tantangan bagi Ricardinho dan kawan-kawan di laga kali ini setelah mereka kalah di pertemuan sebelumnya. Mereka kalah pada 12 Maret yang lalu, kalah 2-6. Kali ini selain bisa membalas, juga berharap bisa mematahkan dominasi Black Steel. Dari 14 kali bermain, 13 kali mengalami kemenangan dan hanya 1 kali imbang tanpa kekalahan. Luar biasa penampilan dari Black Steel. Samuel Amos gagal dia, dan kali ini Pendekar United. Kembali lagi Diego Rodrigo. Ya, Ramadan Jamaluddin. Dan ini Ramadan Jamaluddin. 7 gol sudah dicetak oleh Ramadan Jamaluddin. Kawal ketat Ramadan oleh Diego Rodrigo. Free kick kali ini bagi Pendekar. Oh, Vega Neto tidak mengarah tepat pada gawang yang dikawal oleh Muhammad Al-Bagir. Andriansyah Agustin. Samuel Amos. Diego Rodrigo. Kembali kepada Samuel Amos. Diego Rodrigo sudah meninggalkan lapangan. Kembali Black Steel. Samuel Amos terus mengunci jantung pertahanan dari Pendekar United. Masih Samuel Amos coba drive.
Corner kick diambil oleh Andriansyah Agustin. Penyelamatan yang penting dari Irfan Noviawan. Tendangan voli keras. Kembali ini menjadi showcase penampilan apik dari dua penjaga gawang. Kita bisa saksikan dalam tayangan ulang. Sentuhan dari Irfan Noviawan. Corner kick kembali bagi Black Steel. Albagir. Evan Somilena. Kembali kick in untuk Black Steel Manokwari. Tendangan keras lagi-lagi. Diantisipasi dengan baik oleh Irfan Noviawan. Sani Fajar, back pass kepada Albagir. Ya, dibiarkan saja oleh Irfan Noviawan. Memang jika diperhatikan penampilan dari Pendekar United terus mengalami peningkatan. Sempat mengalami kekalahan di pekan pertama ketika mereka bertemu dengan Bintang Timur Surabaya pada 9 Januari. Kemudian juga kembali mengalami kekalahan pada pekan kelima ketika secara mengejutkan dikalahkan oleh Safin FC 35. Dan sementara kita melihat Black Steel coba bangun serangan. Masih dikuasai oleh Black Steel meskipun kita melihat papan skor masih 0-0. Diego Rodrigo. Kembali kepada Diego. Evan Somilena. Pas kepada Ardian Syanur dan juga Albagir. Ya, passing yang sangat terukur kepada Evan Somilena. Ardian Syanur berhadapan langsung dengan Vegan itu. Atmosfer yang luar biasa memang diakui oleh Ricardinho, pemain Portugal yang sudah malang melintang di Jepang, Portugal di bersama Benfica dan juga bermain di Spanyol bersama Inter Movistar serta ACCS dari Prancis. Ini dia Ricardinho dengan usia tidak lagi muda 37 tahun. Vegan itu tidak mengalami gangguan apapun. Albagir. Kembali lagi umpan terukur. Evan Somilena. Masih mampu diselamatkan oleh Irfan Noviawan. Kembali lagi penampilan dari penjaga gawang ini hadir di waktu yang tepat. Ketika didatangkan di bursa transfer paruh musim. Corner kick bagi Black Steel. Evan kembali. Dan diselamatkan oleh Irfan Noviawan. Rivalitas penjaga gawang dan juga penyerang. Yang menarik sekali di babak pertama ini. Tepis saja oleh Irfan Noviawan. Kembali Evan. Membentur Vegan itu. Evan kembali mampu merebut. Somilena kembali. Masih bertarung dia. Pemain yang memang tidak tergantikan juga di tim nasional futsal Indonesia. Albagir. Coba drive Diego Rodrigo. Nol-nol, kita melihat tensi permainan membuat penonton pun tidak banyak bergemuruh
fokus pada pertandingan. Corner kick kali ini untuk Black Steel Manokwari. Sudah menanti, tidak menemukan target yang tepat. Enrique tadi. Supporter dari Cosmo JNE juga tetap menyaksikan laga ini. Karena ini adalah laga yang syarat gengsi, syarat bintang. Dan juga pertaruhan terutama bagi Black Steel. Apakah tetap masih mampu menjadi satu-satunya tim yang belum mengalami kekalahan. Suban Faidasah, dan kali ini Black Steel coba menyerang dan sayang sekali. Enrique berdiri bebas. Tapi sayang, tidak menemukan Henrique di area yang ideal. Ini dia, ada Henrique, bahkan juga ada Aditya Priambudi Wibowo di sana. Kembali Al-Bagir. Ardian Syanur. Kick in kali ini Fandi Permana. Di peringkat keempat Pendekar terpaut satu poin saja dari Bintang Timur Surabaya yang ada di peringkat ketiga. Kembali Black Steel melalui Diego Rodrigo. Hagi lagi dicuri bolanya. Coba menurunkan tempo permainan, rotasi dilakukan dan Somilena kembali bermain. Pendekar United melalui Suban Faidasah leading lebih dulu dari Black Steel Manokwari. Asis dari Ricardinho. Memimpin saat ini Pendekar United. Coba bangkit Black Steel, bermain lebih rapat. Samuel Amos. Vegan itu untuk Pendekar United. Fandi Permana. Berdiri bebasan. Oh, lagi-lagi dicuri bolanya. 2-0. Dan kembali Suban Faidasah menambah keunggulan untuk Pendekar United. Time out kali ini. Sangat menarik pecinta futsal dimanapun Anda berada. Pertandingan syarat gengsi ini kita bisa melihat Black Steel tertinggal dulu 0-2. Kita akan
melihat seperti apa strategi bangkitan yang sedang dirancang melalui time out oleh Rakpol Sainet Ngam. Baik, kita lihat gol-gol yang sangat cantik dengan rentan waktu yang sangat dekat. Kita juga tentu ingat bagaimana penampilan dari Suban Vaidasa ketika mengalahkan Savin FC 6-0. Dia mencetak hat-trick ketika itu. Lanjutkan lagi langkah fenomenalnya ketika bermain mengalahkan Cosmo JNE pada 18 Juni yang lalu. Pertandingan dilanjutkan. Black Steel kali ini menata kembali Diego Rodrigo. Kick in kali ini bagi Black Steel. Diego Rodrigo, Enrique, Diego kembali. Ini dia Diego. 17 gol sudah dicetak oleh Diego Rodrigo. Ardian Syanur yang juga menjadi kapten bagi Black Steel Manokwari. Rapat tadi pengawalan dari Somilena. Sejauh ini menjadi pencetak gol terbanyak Pro Futsal League dengan 19 gol yang sudah dicetaknya. Kembali Pendekar United coba menata lagi, coba lagi tampil dengan percaya diri dihadapkan dari pemilik yaitu Atta Halilintar yang bersama juga dengan pelatih tim nasional futsal Indonesia itu Muhammad Hasem Zadeh. Lemparan langsung ke depan. Dekar coba membuka ruang tembak. Ardian Syanur memimpin lini belakang dari Black Steel. Somilena, Enrique, Ardian Syanur. Oh, penyelamatan penting juga kembali lagi dilakukan oleh Irfan Noviawan. Ya, Evan Somilena. Dan adu argumentasi terjadi dengan Ilham Ramadan Putra. Sama pemain tim nasional tentunya ini menarik. Kita lihat dari tayangan ulang pecinta futsal di tanah air. Oh ya, ada body kontak antara Ilham Ramadan Putra dan juga Somilena. Kita melihat peran dari Ricardinho yang menarik, membuka komunikasi kepada semua pihak termasuk juga perangkat pertandingan dan juga wasit Rian Nuryaman. Kembali pertandingan dilanjutkan, belum mengubah kedudukan, masih memimpin Pendekar 2-0. Vega Neto, Ricardinho, Fandi Permana. Coba drive kali ini Henrique. Vega Neto kembali untuk Pendekar United. Intercept Somilena. Ya, tendangan bebas Pendekar United terlalu oportunis.
possession yang hilang kali ini. Kita melihat Black Steel coba mengembangkan permainan Diego Rodrigo. So Milena dan terjadi gol. Coba melihat, oh iya betul sekali, gol bagi Henrique. Keras sekali kita melihat. Luar biasa. Gol dicetak oleh Henrique. 2-1 kali ini. Passing tadi dari Somilena. Makin menarik, rapat skor yang tercipta. Ricardinho kali ini. Kick in sudah dilakukan oleh Diego Rodrigo. Ihsani Fajar. Ardiansyah Nur. Kembali Somilena, Evan Somilena. Tembakan keras. Kembali tendangan gledek dan Irfan Noviawan tetap siaga. Aku cinta futsal di tanah air. Serangan-serangan dari luar di area menjadi variasi permainan dari Black Steel. Kick in kali ini untuk Black Steel. Ihsani Fajar. Ardiansyah Nur. Diego Rodrigo. Shoot on target. Tapi masih mampu diantisipasi oleh Irfan Noviawan. Sekali lagi pecinta futsal tanah air, kita bisa menyaksikan tendangan keras kaki kanan dari Diego Rodrigo yang sudah mencetak 17 gol. Baik sekali Irfan Noviawan. Corner kick kali ini untuk Black Steel. Nyaris. Kita melihat koordinasi terus dilakukan oleh Wahyu Trianto. Kembali Ricardinho. Terjatuh. Suban Faidasa. Dua satu kedudukan. Memimpin saat ini Pendekar United. Coba memperbaiki catatan terakhir kali bertemu pada 12 Maret yang lalu. Mereka kalah 2-6 dari Black Steel. Diego Rodrigo. Ardiansyah. Kembali kepada Ihsani Fajar. Coba drive. Patahkan saja oleh Suban Faidasa. Si Suban terjatuh. Samuel Amos melakukan pelanggaran. Thank you.
Kembali kali ini Black Steel coba bangun serangan. Enrique masuk kali ini Peter. Peter Mas Riyad. Kick in kali ini untuk Pendekar United. Figa Neto, Ricardinho. Masih Ricardinho. Isani Fajar melakukan tackling. Sudah dilakukan Vegan itu kali ini 1-2 dengan Ricardinho. Suban Faidasa tadi dengan Ramadan Jamaluddin. Ricardinho, Vegan itu. Makin menarik kita bisa saksikan babak pertama ini. Ada spirit dari Pendekar United untuk bisa memperbaiki performa dan juga catatan terakhir mereka ketika bertemu dengan Black Steel Manuar. Dan ini semua kesempatan Al-Bagir. Penyelamatan penting Ramadan Jamaluddin tadi. Vegan itu kali ini Ricardinho. 1-2 dengan Vegan itu. Lagi-lagi kita melihat Suban Faidasa. Back to back shoot on target dari Pendekar United. Oh, terlalu oportunis nampaknya Ricardinho kali ini. Ramadan lagi-lagi tembakan cepat cukup merepotkan bagi Al-Bagir yang sejauh ini memang sulit sekali untuk bisa ditundukkan. Corner kick kali ini Ricardinho. Tipis sekali. Cukup percaya diri Pendekar United dengan skor yang tercipta di papan skor kali ini. Kapten Ardian Syanur. Sumilena dan nyaris saja. Baik sekali. Turning yang dilakukan oleh Evan Somilena. Ricardinho langsung ke depan. Bukan pelanggaran. Ardian Syanur. Cukup berbahaya Black Steel. Somilena. Tidak terburu-buru dia, utak-atik terlebih dahulu, mencari momentum yang tepat. Terus saja dikawal oleh Ramadan Jamaluddin. Kick in kembali untuk Black Steel. Enrique, sudah dilakukan tembakan langsung. Deflected, sebuah percobaan tadi dilakukan oleh Aditya Spriambudi Wibowo. Corner kali ini Ardian Syanur. Lalu melambung tinggi dan time out.
Di pertemuan terakhir juga Black Steel kebobolan 2 gol, tapi mampu mencetak 6 gol. Ini menjadi pertanyaan setelah kebobolan 2 di babak pertama ini. Baru satu gol yang dilesahkan oleh Black Steel melalui Henrique. Passing tadi dia, ini dia passing tapi tendangan keras dari Henrique. Apakah mengulang lagi catatan terakhir atau justru momentum bagi Pendekar United untuk menjadi tim pertama yang mampu mengalahkan Black Steel di musim ini? Karena sejauh ini dari 14 pertandingan, Black Steel belum terkalahkan sekalipun. Leading di babak pertama tentu ini menjadi momentum yang perlu diperhatikan oleh Wahyu Trianto sebagai head coach dari Pendekar United. Sementara kita saksikan coach Rakpol Sainet Ngam koordinasi dengan anak-anak asuhnya di Black Steel Manokwari. Dan ini kita bisa melihat atmosfer yang dikatakan oleh Ricardinho sebagai atmosfer terbaik dunia futsal profesional di dunia. Ricardinho kali ini, Vega Neto. Intercept dilakukan. Kick in, Ricardinho. Vega Neto. Kembali dia bermain dengan tempo cerdik sekali. Fandi Permana. Albagir. Aditya Priyambudi Wibowo. Henrique. 1-2 dia dengan Aditya. Kembali lagi pada Henrique. Diego Rodrigo. Henrique kembali. Wah, tahu sekali Fandi Permana. Tidak memberikan ruang keleluasaan kembali kepada Henrique yang mampu mencetak gol melalui tendangan keras. Ardian Syanur kick in. Diri bebas. Henrique. Masih mampu dipatahkan. Ini kita bisa saksikan lamatan yang dilakukan oleh Ricardinho. Under 2 minutes, masih leading Pendekar United atas Black Steel. Coba menekan kembali Black Steel. Tidak berbahaya dan kembali lagi Irfan Noviawan. Tokoh kunci di bawah mistar gawang bagi Pendekar United. Kick in kali ini untuk Black Steel. Samuel Amos dibayang-bayangi oleh Ricardinho. Henrique. Diego Rodrigo. Oh, salah pengertian. Possession yang hilang. Sang kapten tadi Ardian Syanur. Dan lihat kali ini Holy Paul Septinus Evan Somilena. Under 1 minute kali ini. Samuel Amos, Black Steel coba crossing. Tidak menyulitkan bagi Irfan Noviawan. Kembali Ricardinho. Pemain bernama lengkap Felipe da Silva Braga. Terjatuh Samuel Amos, Ron Simbre. Diganggu oleh Fandi Permana. Black Steel
kali juara, satu kali runner up di 2019. Sumilena kembali mampu diamankan oleh Irfan Noviawan. Albagir kali ini. Makin menarik bagi Black Steel menemukan lawan tangguh. Diego Rodrigo tidak menyulitkan Irfan Noviawan. Tergesa-gesa dia. Jadi pertaruhan bagi juara bertahan Black Steel Manokwari di laga kali ini. Di pekan ke-13 hari pertama. Apakah akan mengalami kekalahan di laga kali ini untuk pertama kalinya di musim ini. Kembali ke tengah lapangan kita saksikan. Diego Rodrigo. Diego mencari ruang tembak dan Henrique 1-2, sayang sekali. Rapat pengawalan yang dilakukan oleh Pendekar United. Dan babak pertama berakhir. Showcase yang sangat menarik dengan leading sementara Pendekar 2, Black Steel 1, gol dari Suban Faidasa dengan 2 gol. Satu asis dari Ricardinho. Dan satu gol untuk Black Steel dari Henrique. Kita akan melihat jalannya pertandingan di babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Jam 6
Si Torus itu ada muslim, ada non muslim ya, gitu. Enggak sendiri ya. Ada yang kenal. Om gue si Torus. Om si Torus mana? Pane Lori Boltok ada tiga. Yang paling tua Pane gue. Dia Lori Lori Boltok. Nah, kalau emang Pane ada lagi. Tetap lagi. Jadi kayak lo bertiga gitu. Dari bokap. Om dari mana, Andre? Kok ada Batavia? Tante gue nikah sama orang Batak. Sama si Toro. Orbat. Masih mah kaget ya, belum direksional. Kayaknya Andre, lo kayak di cipok sama orang hutan. Gantungan juga gak enak. Dimana? Di tuel tititnya kan? Kayak suara sama Didan gitu di mana? Suar pernah diapain? Suar pernah dipegang tititnya Didan lagi iya, tidur terus? Di apa di Green Garden tuh di studio 16 di atas lagi tidur begini Dre begini nama Didan itu sih stres Suar langsung kicep nggak ngomong di pojokan nanti lecekan ya. Iya mas kok gak geli juga gitu ya di jalan. mamang dasar iseng dong menurut kalian itu di celana gitu digituin iya iseng banget ya orang ya dari segala dari segitu banyak dari pilihan lo ngejailin orang tidur ya kan. Kenapa mesti suar gitu ya? Enggak, kenapa dikocokin gitu. Kan bisa aja kentut ya kan, taro gitu kan bisa juga kan. Atau apa kek ya kan. Ini ngocokin tipit tadi. Suar kali gini juga gitu deh. Kok enak gitu ya, ini kok enak. Tapi nengok kok cowok gitu. Didan. Bayangnya Vina kali di mimpinya kan. Vina Mayrita. Trauma suar dalam semua. Oh, kicep bener. Gak akan ngomong di pojokan aja dia. Orang mau ngomong jing-jing gitu kan. Jing-jing kan gitu kan kalau yang kan gak akan ngomong udah kayak abis di encuk gitu gimana sih. Jadi encuk paksa gitu ya. Pojokan aja dia. Goblok lu kan. Ah, itu sebenarnya.
gak mau deh kalau gak salah. Abis itu kalau ada Dinan dia gak mau deh. Ya, iya? Iya. Gini modelnya begitu sih. Ngilang aja. Kegeran suaranya. Temen lagi dia sama gue itu gitu ya. Keluhan Johan nih, kalau keluhan Johan ya. Apa? Kalau Johan baru deh, dikejar nih. Gini emang. Yuk, diarahin nih. Dia sama Johan ya. Iya. Johan. Saya sama Johan. Iya. Gini cepat nyenderin tandre, ya kan? Masuk lagi tadi. Pas play by play-nya lama, monyet ini. Jadi kayak masuknya juga lebih cepat tuh ya? Nggak jam 12 kan? 12 pas. Serius? Iya. Ini pasin deh. Thank you.
Babak kedua kita sudah lihat kick off dengan kedudukan pendekar 2. Sementara Black to Steel tertinggal dengan 1. Black Steel dengan jersey putih-putih, sementara pendekar dengan jersey hitam merah celana hitam. Tiga gol yang tercipta di babak pertama sangat menarik, di mana dua gol dari Suban Fedasa. Yang pertama dari asis yang diberikan Ricardinho, kemudian gol kedua mencuri bola dari Samuel Lamos, sementara Black Steel membalas melalui Henrique, memanfaatkan umpan dari Sumilena. Dekar kali ini dan Vega Neto cukup keras nampaknya. Ihsani Fajar harus mendapatkan perawatan. Tentu menarik pecinta futsal di tanah air. Tertinggal sementara, apakah bertahan sampai akhir babak kedua nanti? Jika itu terjadi, maka ini akan menjadi kekalahan pertama bagi Black Steel Manokwari sepanjang musim Pro Futsal League musim ini. Rakpol Sainet Ngam, pelatih Black Steel. Samuel Lamos, Henrique, big pass kepada Albagir. Samuel Lamos terlalu deras tadi laju bola yang diberikan oleh Albagir. Irfan Noviawan. Kembali Black Steel. Samuel Lamos. Lalu deras Henrique tadi. Kick in kali ini Fandi Permana. 7 gol sudah dicetak oleh Fandi. Suban Faidasa, maksudnya tadi kepada Ricardinho. Kick in untuk Black Steel Manokwari. Ihsani Fajar. Oh, passing tadi dari Fandi Permana. Sumilena sudah kembali lagi masuk. Samuel Lamos, Diego Rodrigo, Sumilena kembali pada Diego. Coba dia drive. Oh, dibaca oleh Vega Neto. Fandi Permana, Suban Faidasa kembali kepada Fandi. Ricardinho. Suban Faidasa kembali kepada Ricardinho. Vega Neto. Suban Fedasa. Henrique kali ini untuk Black Steel. Sumilena. 1-2 dia dengan Ardian Shah.
Kembali Black Steel melalui Diego Rodrigo, Somi Lena, Ardian Syanur. Diego Rodrigo kembali membuka ruang tembak. Henrique ada di sana. Mampu diselamatkan oleh Irfan Noviawan. Kick in kali ini untuk Pendekar United. Siap-siap Frederick Dale. Kembali Black Steel terjatuh. Aditya Priambudi Wibowo. Tangan bebas kali ini untuk Black Steel Manokwari. Ada Henrique di sana bersiap-siap. Masih tertinggal Black Steel 1, Pendekar 2. Mampu diganggu tadi oleh Ricardinho. Corner. Intercept dilakukan oleh Ricardinho. Cerdik sekali. Ramadan Jamaluddin ada di sana. Ramadan Jamaluddin, Ricardinho. 1-2 dia di Fredrik Dale. Alba Gir mampu mengamankan. Aditya Priambudi Wibowo, Diego Rodrigo. Ardian Syahnur masih Black Steel. Coba melihat celah. Somi Lena, Evan Somi Lena. Timing yang tepat dari Vega Neto. Fredrik Dale. Kembali Black Steel. Ardian Syanur. Henrique. Bantuan dari Ardian Syanur. Somi Lena. Lagi-lagi membentur Ricardinho.
Kick-in sudah dilakukan. Enrique, Aditya Spriambudi, Somilena coba drive, Frederick, dan lagi-lagi penyelamatan penting, Irfan Noviawan. Tertinggal Black Steel dari Pendekar 1-2. Masuknya Hasriyadi Nur, Fadilah Ramadan, Suban Faidasa, Wilson Vega Neto dan juga Ricardinho memberi suntikan kekuatan yang sangat baik bagi Pendekar United. Ardian Cianur, jadi Tias Priambudi, Enrique, lepas saja bolanya dan masih mampu diamankan Irfan Noviawan. Kick in kali ini Fandi Permana, Albagir, Enrique, Black Steel kali ini bangun serangan. Vegan itu kali ini untuk Pendekar. Fandi Permana. Passing yang gagal tadi dari Pendekar. Adityas. Ardiansyah kembali kepada Adityas. Ihsani Fajar. Membuka ruang tembak kali ini Diego Rodrigo, belum mengarah ke dalam tapi sangat berbahaya untuk jantung pertahanan dari Pendekar United. Kembali tekanan dari Pendekar. Fandi Permana. Kick in sudah dilakukan. Kembali masuk Peter Everardus Masriat. Fandi Permana.
Bali Black Steel. Peter Everardus. Somi Lena. Ihsani Fajar. Peter. Balik pada Peter. Free kick kali ini untuk pendekar. Ricardinho ada di sana. Ricardinho yang sudah bermain untuk timnas Portugal sejak 2003 hingga 2021 dengan total 187 caps dan 141 gol. Peter. Belum ada ancaman berarti dari Black Steel, terutama di babak kedua setelah tertinggal sempat dengan 0-2. Kick in kembali untuk Black Steel. Peter. Bali Black Steel, Ihsani Fajar, Peter, Ihsani Fajar, masih sangat hati-hati Black Steel. Kembali pertandingan dilanjutkan. Samuel Amos. Peter. Balik pada Peter. Everardus. Somi Lena. Bertarung dia dengan Viganito. Langsung tidak bisa menggetarkan gawang dari Irfan Noviawan, masih leading pendekar. Kick in untuk Black Steel sudah dilakukan. Aditya Priambudi Wibowo Diego Rodrigo tidak berbahaya. Somi Lena. Ricardinho, Fandi, Permana.
kartu kuning diberikan. Untuk Somi Lena. Second penalty nampaknya. Siap-siap. Ricardinho. Ini bukan second penalty, tapi dekat dengan titiknya. Masih mampu diselamatkan. Masih ada satu kaki tadi. Kita melihat masih mampu diselamatkan oleh Diego Rodrigo. Henrique kali ini untuk Black Steel. Kembali Henrique. Lepas saja oleh Vegan itu. Ya. Pelanggaran jelas dilakukan oleh Henrique. Dukungan penuh dari penonton dan juga supporter yang datang ke Gor Tegal Selatan membuat atmosfer pekan ke-13 ini luar biasa. Pandi Permana. Ricardinho. Dan lagi-lagi ancaman demi ancaman. Kita melihat dari tayangan ulang. Tipis sekali Diego Rodrigo mencari gol ke-18-nya. Kembali Black Steel masih belum menemukan target yang tepat. Diego Rodrigo coba drive. Ricardinho. Kembali Ricardinho. Kesempatan bagus untuk Pendekar United. Fredrik Dale. Wilson Viega Neto, Ricardinho. Aditya Spriambudi. Masih sulit untuk Black Steel. Aditya, tidak jelas arahnya. Ada Evan Somilena padahal di sana.
kembali tekanan dari Black Steel mencari ruang tembak Henrique. Lagi kesempatan untuk Black Steel. Ihsani Fajar terus melakukan tekanan Black Steel. Aditya Spriambudi Wibowo. Dukungan dari supporter Pendekar dan juga Black Steel menjadi warna laga puncak hari pertama pekan ke-13 yang kita saksikan live dari Gor Tegal Selatan. Kick in kali ini untuk Black Steel. Aditya Spriambudi Wibowo sudah dilakukan. Samuel Amos. Somilena. Evan Somulena. Somilena. Aditya Spriambudi. Kembali time out yang diambil di tengah skor yang masih tertinggal 1-2. Kembali lagi momen-momen yang spesial di babak pertama tadi. Kita melihat inilah penentuan apakah Black Steel akhirnya mengalami kekalahan di musim ini atau justru melanjutkan keunggulan mereka di sepanjang musim. Peran dari Ricardinho tentunya tergambar dengan sangat jelas kepemimpinan Pendekar saat ini atas Black Steel. Gol dari Suban Vedasa memanfaatkan asis tadi dari Ricardinho yang terjadi di menit ke-12. Kembali pertandingan dilanjutkan. Kick in untuk Black Steel. Aditya Spriambudi Wibowo. Somilena deflected. Satu kesempatan masih jauh dari target. Aditya Spriambudi. Kembali Pendekar. Fendi Permana.
Ricardinho, Vandy kembali, Vega Neto, ada Somilena. Masih sulit bagi Black Steel. Henrique pada Aditya Spriambudi. Masih tertinggal Black Steel atas Pendekar. Tidak ada skor yang tambah sejauh ini di babak kedua. Pertandingan dilanjutkan, masih mengurung zona pertahanan dari Pendekar, tapi belum ada shooting yang tepat sasaran. Dan kembali time out, kali ini diambil oleh Pendekar. Ya, kembali lagi, sudah waktunya untuk kedua tim berada di tengah lapangan. Pendekar coba bermain menjaga asa mereka untuk tidak kebobolan lagi, artinya juga mempertahankan keunggulan yang saat ini mereka raih. Power play kali ini dimainkan oleh Black Steel. Ardian Syanur berperan kali ini. Diego Rodrigo. Somilena. Kembali Diego Rodrigo. Eva. Gawang.
mencoba mencari gol. Black Steel. Andrian Syah Agustin, Ardian Syanur, kick in sudah dilakukan. Tomilena, membentur Mister Gawang. Ricardinho coba recovery kali ini. Passing kepada Vegan itu. Lepas saja bolanya. Kick in cepat dilakukan. Diego Rodrigo. Ardian Syanur. Andrian Syah Agustin, Ardian Syah, Andrian Syah, dan kita lihat dua kali. Diego Rodrigo, Somilena, Diego. Luar biasa penyelamatan yang dilakukan oleh Irfan Noviawan. Kita melihat ada satu pemain dari Pendekar United yang terbaring. Suban Faidasa ini. Kembali pertandingan dilanjutkan. Fandi Permana, Pendekar kali ini menguasai bola. Bermain rapat kali ini Henrique. Black Steel coba terus mengejar, mencari gol dan juga coba melakukan comeback. Aditya Priambudi. Henrique. Masih belum menemukan target yang tepat. Ini kita melihat melambung. Kembali coba menekan, main power play kembali. Terus coba menekan Black Steel.
Sumilena, Henrique. Oh, akhirnya gol juga tercipta. Skor berimbang kali ini. Diego Rodrigo menyamakan kedudukan. Berdiri bebas Diego Rodrigo. Dan skor kali ini berimbang. Layaknya laga final, kita melihat kick in kali ini. Fandi Permana, luar biasa sekali pecinta futsal dimanapun Anda berada yang menyaksikan bersama-sama dengan kita. Sangat menegangkan, layaknya laga puncak. Pendekar yang sempat leading 2-0 kali ini harus mengakui dengan skor imbang sejauh ini. Henrique, masih power play dimainkan oleh Black Steel. Ardiansyah Nur, balik pada Henrique. Ardiansyah, Diego Rodrigo, Sumilena, Rodrigo tembakan langsung. Lemparan langsung. Drama terus berlanjut. Al-Bagir kali ini. 1 menit sisa pertandingan. Fandi Permana. Kembali Fandi dan berhadapan langsung dan gol! Leading kembali Pendekar. Luar biasa sekali pecinta futsal dimanapun Anda berada. Gol dicetak oleh Fredrik Dale. Kembali lagi memimpin. Luar biasa sekali pecinta futsal dimanapun Anda berada. Detik-detik yang sangat krusial. Kita melihat pergerakan dari Fandi Permana. Fredrik Dale yang berdiri bebas. Ada drama. Menarik kita melihatnya. Drama yang terus terjadi dan
luar biasa cinta futsal dimanapun Anda berada. Kembali power play, sebuah gol tayangan yang di terjadi dan juga proses 5 gol yang sepanjang pertandingan ini berjalan. Kepemimpinan dari Rian Nuryaman juga tetap harus tegas karena mewakili wajah panggung kasta tertinggi futsal di tanah air. Ya, satu contoh yang sangat baik ditunjukkan oleh head coach Rakpol Sainet Ngam untuk meminta Holy Paul Evan Somilena ada di tengah lapangan melanjutkan pertandingan, tidak terpancing dalam aksi protes ataupun perseteruan dengan pemain lawan. Tertinggal saat ini Blacksteel Manokwari. Evan, power play masih dimainkan. Somilena dan gol! Luar biasa sekali pecinta futsal di tanah air. Skor menjadi 3-3. Detik-detik yang sangat berpengaruh. Tendangan keras. Long shot yang dilakukan Evan Somilena membuat skor berimbang kembali di akhir waktu pertandingan. Luar biasa pecinta futsal tanah air. Gol-gol yang sangat indah terjadi di momen-momen yang tepat, di waktu-waktu yang sangat krusial. Layaknya laga puncak, meskipun ini adalah bagian dari pertandingan pekan ke-13 Pro Futsal League. Ya, satu contoh yang baik ditunjukkan oleh head coach dari Blacksteel Manokwari, Rakpol Sainet Ngam, untuk meminta anak-anaknya fokus saja di pertandingan, tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan tim. Dan ini satu contoh yang menarik, meningkatkan lagi level kompetisi profesional futsal di tanah air. Ini dia momen-momen penting itu. Kita melihat gol dari Rodrigo untuk menyamakan kedudukan. Dan ini dia gol dari Evan Somilena. Menit akhir. Veganetto. Ricardinho, Bali Vega Neto, Albagir lepas saja bolanya. Somilena. Ardian Syanur tadi
Enrique. Sumirehnya tak ada benturan, cukup keras. Kartu merah dikeluarkan. Kembali lagi Suban Fedasa. Harus jatuh bangun. Bahkan tadi sempat mengalami dan juga menjalankan perawatan di tengah lapangan. Drama yang sangat menarik di laga terakhir hari ini. Pertarungan dan juga kerja keras dari Suban Fedasa juga layak untuk kita apresiasi. Betul-betul satu laga yang cukup menegangkan. Detik demi detik sangat berarti. Dan gol-gol indah juga tercipta. Meningkatkan dan juga membuat daya tarik kasta tertinggi futsal profesional di tanah air. Fandi Permana, dan pertandingan berakhir. Satu sajian yang sangat indah. Pertarungan yang akhirnya berakhir dengan skor imbang 4-4. Pertandingan antara Pendekar United berhadapan dengan pemuncak klasemen Black Steel Manokwari. Dan sekaligus juga ini mampu mempertahankan Black Steel dari tidak kekalahan. Dan sekali lagi skor akhir 3 sama. Di mana gol dari Pendekar dicetak oleh Suban Fedasa dengan 2 gol. Dan Fredrik Dale. Sementara gol dari Black Steel dicetak oleh Henrique, Diego Rodrigo, dan Somilena. Terima kasih untuk pencinta futsal di tanah air untuk bersama kami pada hari ini. Jangan lupakan untuk terus mengikuti Pro Futsal League di beberapa hari-hari kemudian. Dan mewakili staf serta kru yang bertugas, terima kasih. Salam olahraga.